adalah jembatan kereta api di Kota Rangkas Bitung yang melintasi Sungai Ciujung. Jembatan ini dibangun di awal tahun 1900-an. Jadi bangunan ini merupakan bangunan peninggalan awal abad 20. Saya coba menyeberangi melalui rel. Semoga saat saya menyeberang tidak ada kereta lewat. Sini kembali ke arah stasiun Rangkas Bitung. Serem juga rasanya. Cukup kencang. Ini pas tengah-tengah. Kita istirahat dulu. Masih ada sekitar 30 meter lagi. Wah, tadi agak lapuk. Ya, tinggal beberapa meter lagi. Bisa sampai di ujung sebelah satunya. Ya. Akhirnya saya berhasil melalui jembatan Sungai Ciujung di Rangkas Bitung.